Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini kita masih dikasih sehat dan umur, sehingga kita bisa melaksanakan program pesantren milat yang tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren milat kita tingkatkan totalitas ibadah untuk mencapai muslim yang berkualitas. Masih lengkap puasanya? Kecuali bagi anak-anak. Videokan dan dikirim oleh ibu guru, nanti dikirim kepada ibu pengawasnya. Makanya ikuti selama 3 hari ke depan, harus sungguh-sungguh, tidak bermain. Ketika ada istirahat barunya. Jadi walaupun ini pengennya mah semua dari 1 sampai 6, karena kita juga nggak mencukupi. Ini ujian 4, 5, 6 kayak desek-desekan ya. Jadi wayah, nah walaupun mungkin agak. Tepuk tangan dong buat ibu kita. Ini kayaknya sebelum melanjut ke ceramah, ibu mau nanya dulu deh. Ini berdua nih. Oke, senyum ya. Senyum dong. Lo jam berut, Be. Senyum. Senyum. Coba. Tangan ada 5 jari. Bisa? Bisa enggak? Yang perempuan, hai. Hai. Hello. Hai. Perempuan berarti. Yang ahwat, hello. Masih ada. Rahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, ma kunta tadrimal kitaba walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Alayah. Yang kami hormati ibu kepala sekolah, mudah-mudahan hormati rekan-rekan, ibu-ibu, bapak guru semuanya, mudah-mudahan juga sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuhajahah di SDN Cikasungka ini, yaitu dalam rangka untuk pesantren kilat. Mudah-mudahan dengan melaksanakan atau mencari ilmu pada pagi yang berbahagia ini, kita mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi petunjuk kepada kita semua dari alam kegelapan ke alam terang benerang ini, sehingga kita sebagai pengikutnya masih bisa melaksanakan perintah-perintah dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak cintai,
Di depan kita ada ibu-ibu guru. Hari ini temanya ibadah saum. Sebelum sahur, biasakan kalian untuk sholat tahajud dulu. Berapa rakaat sih Pak? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Tuh, bekal apa? Untuk kita, ya. Di dunia pendidikan Islam itu ada 3, ya. Yang pertama adalah ada pembiasaan, ada kebiasaan, kemudian ada evaluasi diri kita tuh. Ya. Itu. Kenapa? Kalau kalian seandainya sudah dibiasakan atau udah pembiasaan dari sekarang, nanti lama kelamaan ketika sudah dewasa kalian pasti biasa kan? Ya. Pasti biasa. Kalau kalian sudah melaksanakan contoh sholat tahajud 2 rakaat, ya, 2 rakaat untuk selanjutnya pasti kalian terus menerus melaksanakan itu, ya. Kemudian yang keduanya kalian dituntut untuk melaksanakan ibadah saum. Ada yang sudah bocor belum laki-lakinya nih? Yang laki-laki ada yang bocor belum? Coba angkat yang sudah bocor puasanya. Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti semuanya masih eksis melaksanakan ibadah puasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu adalah berpuasa. Ya. Khusus orang-orang yang beriman kan, kalau orang yang beriman mah tidak diajak di luar dari agama Islam. Ya. Itu sudah biasa. Waalaikumsalam. Pas odol dipijit langsung ke lu. Ya, tepuk tangan buat bapak kita Pak Kiai Mansur, Pak Kiai Haji Ramlatin. Tepuk 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan kompak, yang belakang belum kompak, yang di tengah mau dicetak? Mau dicetak enggak? Ya. Ayo yang kompak jawabnya. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul salam salah satu. Seabdol-abdolnya mengucapkan salam. Berapa kali salasa berapa? 3 kali. Boleh ucapin lagi Bu? Boleh gak? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih ya. Tetap puasa. Tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Ada yang belum ikutan nih? Apa belum hafal? Belum hafal. Ih, kalau sama kelas 1. Ayo Bu Nisa, kita putar lagunya. Ingatlah masih ada akhirat. Asal ayo semuanya.
Nomor 5. Jokok selain jokok. Kelas 4 atau kelas 5 ya? Lebih masing-masing ya. Sama aja. Kelas 1 sampai kelas 3 itu tetap belajar. Tapi apa? Benar, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Kak Suko. Ya, langsung dari Pak Akbar ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa aslamul qa'idin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sallallahu alaihi wa sallam wa rasuluhu habibul karim. Kami berkata ketika fitnah syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat ibu kepala sekolah, yang terhormat bapak dan ibu dewan guru SDN Cikasungka 2, yang bapak cintai, yang bapak sayangi, yang bapak kagumi, anak-anak peserta pesantren kilat kelas 4, 5, dan 6 yang alhamdulillah pada hari ini masih berpuasa. Masih puasa? Siapa yang belum berpuasa hari ini? Ya, belum berpuasa. Siapa puasanya sudah batal semenjak dari awal? Ya, mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Laki-laki khususnya, kalau anak perempuan mah kadang-kadang ada halangannya ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, bermacam-macam karunia, terutama nikmat iman dan Islam, dibarengi dengan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut pada siang hari ini, pagi hari ini, kita semua dapat hadir dalam acara mengikuti ke. Nah, itu hanya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Nah, kapan itu? Nanti kita, karena kita hidup ini ada fase berapa? Ya, ada dalam fase dalam kandungan, ada fase di dunia, ada fasenya di alam kubur. Nah, padang mahsyar nanti akhirnya kita akan menentukan mau di neraka atau mau di surga. Ya, maka itu. Nah, kita hidup fasenya fase di alam dunia. Ya, maka wajiblah kita untuk belajar, karena belajar itu tidak hanya semasa kita hidup di dunia. Belajar itu diproses semenjak kita lahir atau dalam kandung. Nah, kandungan kamu dididik juga sama orang tua. Dididik di waktu kandungan. Berapa kamu ada di kandungan? Berapa tahun? 9? 9 tahun. Itu adalah pendidikan pra lahir atau di dalam kandungan. Ya. Di dalam kandungan kamu 9 bulan, biasanya kita dalam umur hamil bapak ibu, ya, itu 4 bulan atau 120 hari itu sering diadakan selamatan 4 bulan. Harusnya nih bapak ibu kalau hamil, bapak ya, ibu kalau hamil 4 bulan itu bilangin, nah, kalau bapak ibunya hamil lagi nih. Ya, kamu ibunya hamil lagi. Ya, bilangin sama bapak ibu kamu, mah, kalau misalnya kandungannya udah nyampe umur 4 bulan, itu harusnya dibacakan Al-Baqarah juz 1. Ya, kenapa harus dibacakan Al-Baqarah juz 1 umur kandungannya 4 bulan? Karena umur kandungan 4 bulan itu adalah pas ditiupnya ruh ke dalam janin. Ya, maka itu harus dibacakan surat Al-Baqarah juz 1. Ya. Ya ilahana.